Yo minasang, nih kembali lagi dengan saya di channel sekitar kita. Dan ini saya nggak buat video tentang wisata. Ini kita kembali ke percupangan lagi. Ini habis dikirimin paket dari temen ya nih ya. Ini kita buka aja ya. Pastinya kalian sudah tahu ini paketan apa. Ini oh ya, kita ngomongin packingannya nih bagus ya nih. Yang bawahnya nih kardus dan ini dikasih bubble wrap. Ini kita buka pelan-pelan karena apa? Bubble wrap-nya lumayan buat besoknya kalau ada apa-apa kita nggak usah bingung-bingung lagi nyari bubble wrap. Ini agak coba ini si bubble wrap. Packingannya bagus ya. Ini nggak tahu juga, aduh, yang ngasih bubble wrap-nya dari pihak teman saya atau dari pihak pengirimannya. Yang penting ya bagus, aman. Ini namanya. Ini kita singkirin dulu kotorannya. Kita buka. Bro, ini hajar-hajaran. Ya maaf kalau nggak banyak ngomong ya, soalnya lagi fokus buka ini. Ntar kita ngomong pas udah lihat isinya aja. Tuh, ini rapat banget nih. Kita, kalau unboxing kayak gini nih gampang sih, tinggal buka atasnya aja langsung bisa kita ambil barangnya. Barangnya apa? Ya mungkin kalian udah tahu dari thumbnailnya nanti ya. Buka thumbnail aja, thumbnailnya enggak beda dari isi unboxingnya. Kita buka. Ini kalau isinya kayak gini juga kalian udah tahu ya ini isinya apa. Dan ini bagus ya, ini soalnya ini setiap apa ya, plastik ini dikasih seperti ini biar ya enggak ngedok lah, biar ikan juga enggak lemes di dalam. Ini kita dikasih 4 nih, buang dulu dan kita buka. Ya inilah isinya. Ini pertama, bentar. Ini kedua. Lihatkan ya. Ini ketiga, kita buka lagi. Ini buang aja lah, mengganggu. Karena mengganggu kita singkirkan. Ini yang ketiga. Ini ya jenisnya kalian nilai sendiri aja, tapi mungkin belum terlalu jelas ya. Ini nanti kita sediakan top test. Ini yang keempat. Ini kita coba aja untuk tes. Wah, ikannya ngamuk bro. Ini udah saya sediakan toples ya, tapi saya kira tuh ikannya tuh 3, jadinya saya nyediain 3 aja. Dan kita
Yang satu kita buka terakhir aja dah. Ini kita buat yang ini dulu. Enggak terkena. Ini kan dari luar kota ya, ini saya dikirimin dari Jogja ya ini ya. Ini kan di sana kan agak panas kan cuaca di sana, dan ini saya di Temanggung ini dingin, jadinya ya biar adaptasi dulu dengan air di Temanggung, takutnya kaget. Aduh, ini kempes malam, kayaknya terkena sengatan pisau gunting. Anjir, ngomong apa salah. Ini taruh sini dulu, udah agak berlubang satu. Saya kira tuh emang 3, ternyata 4. Udah, kita di sini siapkan satunya lagi. Kalau suara saya agak jelas ya, maaf ya. Ini agak pelan-pelan juga saya ngomong. Aduh, nih tadi terkena pisau gitu. Kita diamin sekitar 10 menitan ya ini, dan saya mau menyiapkan satu lagi toples buat yang satunya ini. Yaudah, ketemu lagi di 10 menit ke depan. Ya, ini udah sekitar 10 menitan lebih ya. Ini kita buka aja, dan bentar nih airnya kita agak buang dikit. Ini mel itu belum tahu itu jantan male. Ini female, ini gede banget. Keluar kamu. Ada kotorannya, nggak apa-apa deh. Dia buang kotoran dia. Untung Jogja ke Temanggung deket ya. Kalau keluar pulau nggak tahu itu ada kotorannya tuh. Dia malah bertelur. Bertelur kotoran. Ini yang ketiga. Ini yang terakhir. Ya, ini saya kalau beli-beli lewat online nih banyakan emang gitu ya. Saya apa ini? Saya jadikan satu dulu sama air di kota saya, dan belum saya buka kayak tadi itu biar agak menyesuaikan diri lah. Dan ini saya pakai setengah ini, soalnya ini sekarang lagi musim hujan, takutnya nih penuh-penuh itu takut aja sih. Soalnya tuh makin penuh makin dingin kalau di sini, makanya kita setengah. Dan kalau saya sih 2 atau 3 hari sekali saya ganti air, dan ini saya pakai air sumur ya. Ini alhamdulillah saya di rumah pakai air sumur, dan udah saya endapkan 1 hari jadinya lebih aman. Dan ini saya pakai air biasa aja, nggak saya campur ketapang ataupun yang lain, cuman kasih garam ikan secukupnya. Tergantung sih, kalau saya secukupnya takutnya kebanyakan nih jadi air laut. Kalau asin kan ntar ikannya kaget lagi. Ya, ini kalau soal jenis dinilai sendiri-sendiri ya. Soalnya saya juga baru di dunia cupang, kalau saya nyebutkan takut salah. Jadinya ya formnya itu dinilai sendiri-sendiri aja. Ini ada 4 ini ya, penghuni baru di rumah saya. Ini juga besoknya kita belajar ngebreed, karena udah sepasang nih juga female nih kayaknya ini. Nanti kita cari-cari jantan yang lain. Yaudah, mungkin video singkat dari saya ini. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini, dan ya terima kasih juga yang sampai sekarang masih mendukung channel ini.
dan bisa dapat berkembang sampai sekarang. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya.